Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua. Di siang ini saya sedang memantau pertumbuhan apel India ya, atau yang bernama putsa. Saya tanam ini putsa sudah mungkin sudah 2 tahunan ya umurnya ini. Sudah 2 tahun dan dia pun sudah berbuah berkali-kali. Pada waktu itu saya beli, ini ukurannya sangat kecil ya, sekira-kira sejari kelingking ya, seukuran ini waktu saya pertama kali membelinya. Dan sekarang sudah 2 tahun. Ini tingginya sudah mencapai 2 meter mungkin ya, 2 meter lebih atas. Dan tanaman ini sangat banyak sekali manfaatnya ya teman-teman. Ini adalah pohon bidara persilangan dengan apel India. Pohon bidara ini yang disebutkan ada di Al-Qur'an, yaitu pohon salah satu di surga ya. Dan pohon bidara ini sebenarnya tidak bisa berbuah, oleh karena itu dia dikawin silang dengan pohon apel India hingga menghasilkan buah seperti ini. Ini adalah buahnya. Namanya ini masih kecil ya. Bisa dipanen mungkin kira-kira 2 bulanan, 1 bulanan lah mungkin. Dan buahnya sedikit ya. Ini dia buahnya, sebelah sini. Ini buahnya. Nih buahnya ada di atas. Baru sebesar lereng. Ini buahnya bisa bola pingpong atau bisa lebih besar lagi jika tanamannya subur, nutrisinya tercukupi. Ini banyak sekali bunga-bunganya yang bermunculan. Nah, tips untuk teman-teman jika ingin apel putsa ini atau buah banyak, dia harus menggunakan pupuk MKP ya. Karena pupuk MKP sendiri fungsinya untuk menguatkan bunga, membesarkan buah, dan memaniskan rasa buah. Karena saya sering di Jakarta, saya jarang memupuknya hingga bunganya ini sering rontok dan menyisakan buah yang sedikit. Ini cuman ada buahnya 3 buah saja karena yang lainnya berguguran. Dan ini beberapa hari yang lalu saya mencoba mencangkoknya. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Saya ingin memindahkannya ke tempat yang lain karena di sini tempatnya sudah tidak memadai lagi ya, karena ini posisinya berada di pinggir jalan banget. Ini jalan banget ya, dan pohonnya sudah membesar dan dikhawatirkan mengganggu pejalan kaki atau kendaraan jika pohon ini tambah besar. Oke, sekian dulu untuk videonya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.